Pada sore ini saya sedang berada di Tung Timun Culture and Story. Nah, di tempat ini merupakan salah satu tujuan wisata untuk turis asing ataupun turis domestik. Kita bisa lihat di sini banyak sekali orang-orang bule. Kemudian di depan ini kalau mau mengelilingi kota Seoul ada bus Skybus City Tour. Seoul City Tour, Anda bisa mengelilingi kota Seoul hanya dengan sekali naik bus, bisa turun naik juga asalkan masih memiliki tiket yang ditempel di lengan kita. Nah, di depan saya ini ada orang-orang yang melakukan meditasi juga. Tung Timun ini kawasan yang ramai setiap akhir pekannya karena memang banyak turis yang lalu lalang di sekitar sini. Kemudian kalau mau berbelanja juga di sekitar sini banyak mall-mall yang berdiri, salah satunya ini Dota. Kemudian ada Lotte di seberang sana. Dan apabila Anda mau mencari baju untuk oleh-oleh, berjalanlah ke arah sini. Di bawah Max Style sini banyak yang menjual baju-baju. Saya sekarang dari pagi belum makan, jadi mau mencari makanan dulu. Barusan habis mengerjakan tugas. Dan itu ada gerbang Tung Timun. Orang yang membawa koper juga. Kebetulan pada sore hari ini cuacanya sungguh bersahabat, hangat, diselingi dengan angin yang bertiup. Lumayan enak lah untuk jalan-jalan, bukan lumayan enak lagi. Emang ini musim semi ini adalah waktu yang pas ya untuk jalan-jalan, nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin. Kalau kita masuk sini banyak pedagang baju. Biasanya kalau yang dagang di pinggir-pinggir ini agak murah-murah dibandingkan dengan yang di dalam mall. Sepatu biasanya dimulai harga 10 ribuan. Saya mau makan dulu ah, kesini.